Harga terjangkau expander mini mesin 660 cm kubik turbo muat 4 orang gak kehujanan dijual lebih murah dari motor matik Yamaha. Banyak biker yang memimpikannya punya kendaraan aman dan nyaman. Mitsubishi Expander versi mini muat 4 orang bermesin 660 cm kubik turbocharger, dijual lebih murah dari motor matik Yamaha TMAX DX bisa jadi pilihan. Kendaraan beratap gak kehujanan pasti jadi incaran bikers untuk melibas luar kota atau jarak jauh ketika membawa keluarga. Walaupun touring sering menggunakan motor, naik mobil jauh lebih aman dan nyaman. Gak kehujanan dan kepanasan dan bebas keluar masuk jalan tol dimanapun. Mitsubishi Expander Mini 660 cm kubik meluncur dengan harga yang murah daripada motor matik Yamaha. Walaupun demikian, fitur yang tersemat pada mobil ini canggih dengan spek luar biasa. Tentu harga dari mobil ini cocok untuk Anda yang punya budget tidak terlalu besar. Kendaraan roda 4 ini solusi tempat untuk melindungi Anda dari guyuran hujan. Kapasitas mobil ini bisa menampung sekitar 4 penumpang, cocok untuk jalan-jalan bersama keluarga kecil Anda. Maksud dari spek luar biasa tadi adalah karena memiliki mesin dengan turbocharger. Selain spek luar biasa, desainnya pun terbilang cukup menarik dan kokoh. Selain itu, Anda juga bebas keluar masuk jalan tol dengan menggunakan mobil Expander Mini ini. Mitsubishi Expander Mini 660 cm kubik. Expander Mini 660 cm kubik ini memiliki desain headlamp LED pada bagian bumper. Selain itu, juga terdapat lampu sein serta grill dengan model Dynamic Shield. Touring bersama teman atau sahabat Anda juga sangat cocok dengan menggunakan mobil Expander Mini ini. Selain akan lebih nyaman, touring dengan menggunakan mobil tentu akan jauh lebih aman. Thank you.
Melansir dari laman resmi Mitsubishi, mobil ini memiliki nama Mitsubishi EKX. Walaupun hadir dengan versi mini, mobil ini tidak kalah keren dengan kendaraan roda 4 milik Mitsubishi lainnya. Sama seperti namanya, mobil Mitsubishi ini mengusung mesin bensin 3 silinder 660 cm3 turbocharger. Mesin yang tertanam pada Mitsubishi Expander Mini 660 cm3 ini sanggup semburkan daya sebesar 51 tenaga kuda dan juga torsi 60 Nm. Bahkan hebatnya lagi, mobil Expander Mini ini bisa menyalurkan tenaga lewat transmisi CVT, yang mana terdapat dua pilihan penggerak roda, yaitu FWD dan juga AWD. Fitur Expander Mini 660 cm3. Fitur yang tersemat tak kalah keren dengan spesifikasi mesinnya tadi. Demi pengendaraan semi-autonomous pada jalan tol, tersemat fitur Mi Pilot Single Lane Driver Assistance. Yang paling menonjol adalah fitur keselamatan yang ada pada mobil ini. Fitur tersebut berguna sebagai langkah preventif untuk mendukung pengendara dalam menghindari tabrakan atau sekadar mengurangi kerusakan akibat tabrakan. Teknologi-teknologi yang ada pada Mitsubishi Expander Mini 660 cm3 tersebut mulai dari Lane Departure Warning (LDW). Fungsinya untuk menginformasikan pengendara dengan suara peringatan dan indikator saat keluar dari jalur jalan. Selain itu, juga terdapat teknologi lainnya bernama Lane Departure Prevention (LDP). Fungsinya yaitu secara otomatis membantu kendaraan dapat kembali ke jalurnya yang benar. Untuk mencegah akselerasi mendadak karena pedal gas yang tidak sengaja terinjak, tersemat fitur bernama Emergency Assist for Pedal Misapplication. Saat akan melakukan parkir juga semakin mudah dengan adanya multi-round monitor untuk menunjukkan lingkungan area parkir. Terdapat juga fitur Auto High Beam AHB pada Mitsubishi Expander Mini 660 cm3 demi memberikan visibilitas terbaik saat jalan gelap. Karena fitur ini secara otomatis akan mengganti sorotan lampu depan rendah atau tinggi, terutama saat ada kendaraan dari arah berlawanan. Fitur yang akan membuat Anda semakin terpukau adalah Forward Collision Mitigation (FCM). Berfungsi untuk mendeteksi keberadaan pejalan kaki atau kendaraan lain pada posisi depan saat dalam kondisi tidak aman. Fitur yang tak kalah memukau lainnya yaitu Active Cruise Control, Grip Control, dan juga Digital Rear View Mirror.
Harga expander mini 660 cm kubik. Mungkin Anda berpikir dengan spek dan fitur yang luar biasa, mobil ini akan sangat mahal. Namun nyatanya mobil ini terbilang cukup murah, bahkan lebih murah dari motor matik Yamaha. Lebih tepatnya Mitsubishi Expander Mini 660 cm kubik memiliki harga 1.414.800 yen atau setara dengan 176,8 rupiah jutaan. Sedangkan motor matik Yamaha TMAX DX memiliki harga 319 juta rupiah, sehingga mobil ini lebih murah 142,2 juta rupiah. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.